Apa jawabannya? How. Baik. How. Lah wajah katulistiwa pesona alam surga di bumi. Seni budaya multi etnis. Aku Ketua Umum Panitia Perayaan Imlek 2570 dan Festival Cap Gome Kota Singkawang tahun 2019. Ibu Bapak yang saya hormati, di mana tadi saat pembukaan acara kita sudah menonton dan menyaksikan tarian Nusantara. Itu sudah menunjukkan bahwa kita berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Dan siapapun yang menonton akan merasa senang, bahagia dengan keberagaman ini, bisa kita saling jaga sehingga bisa harmonis sesuai dengan cita-cita saya dan Pak Wakil serta seluruh ASN Kota Singkawang, di mana visi misi kita Singkawang hebat. Hanya adalah harmonis antar etnis dan bisa kita wujudkan. Kita beri aplaus untuk masyarakat Kota Singkawang yang sudah mewujudkan kota tertoleran ini. Dan kemudian saya
Tentu atas nama pemerintah Kota Singkawang mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur dan seluruh jajarannya yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam acara pembukaan ini. Kita tentu masyarakat Kota Singkawang sangat berbahagia Bapak Gubernur sudah berkenan hadir. Ibu Bapak, saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh paguyuban multi etnis yang ada di Kota Singkawang, budayawan, seniman, turut berpartisipasi aktif dalam pegelaran seni budaya, festival Imlek dan Cap Gome ini. Ini menunjukkan kerukunan etnis yang sangat harmonis di Kota Singkawang. Dan hal ini harus kita jaga, kita harus jalan bersama jika ingin memajukan Kota Singkawang yang kita cintai ini. Berbagai suku dan bahasa secara sempurna. Perbedaan agama sudah diatur di dalam Quran, lakum dinukum waliyadin. Agamamu untukmu, agamaku untukmu. Perbedaan etnis, Quran juga mengatur, kujadikan kau bersuku-suku, berbangsa-bangsa, kata Allah, tapi adalah untuk bersilaturahmi, bukan untuk berkelahi. Nah, ada lagi, yang itu Pancasila, yaitu namanya Konstitusi Madinah. Nah, itulah yang harus menjadi pegangan kita. Saya atas nama Provinsi Kalimantan Barat, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan seluruh jajaran mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2570. Semoga di tahun ini, tahun Imlek ini, rezeki dan kehidupan semuanya semakin baik dan NKRI semakin kuat perekatnya. Selanjutnya, saya ucapkan juga selamat melaksanakan festival Cap Gome di Singkawang tahun 2019 ini. Semoga festival Cap Gome kali ini bisa memberi nuansa baru dan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Kota Singkawang, Kalimantan Barat, dan Indonesia. Mari kita bersama-sama membangun Singkawang, membangun Kalimantan Barat yang kita cintai. Karena Kalimantan Barat ini perlu ada satu percepatan-percepatan dalam pembangunan kemajuan Kota Singkawang. Apalagi pelabuhan samudra diperkirakan tahun 2020 yang di Kijing itu akan beroperasi. Jalan kita, jalan yang ada ini kekuatannya, daya bebannya tidak sampai 25 ton. Pelabuhan jadi, dan Singkawang akan menjadi salah satu ya, sebagai kota wisata akan mendapatkan nilai positifnya. Karena pelabuhan itu bisa disinggahi oleh kapal-kapal yang membawa wisatawan yang akan hadir di sini. Makanya saya bilang tadi sama Ibu Wali Kota, kalau dapat tatung itu jangan tampil semua di satu hari itu, ya, tapi bisa tampil ya, dari pembukaan sampai penutupan nanti. Sehingga wisatawan yang mau lihat tatung bisa selama 15 hari dia ada pilihan. Buka festival Cap Gome tahun 2019 dan selamat Hari Raya Imlek tahun 2570. Semoga semuanya berbahagia. Terima kasih. Disertai juga dengan kembang api dan